Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera pada semua dealer-dealer hebat. Okay, jadi pada malam ni insyaAllah kita akan teruskan kita punya PG Business School weekly meeting untuk minggu yang ketiga. Okay, jadi bersama-sama anda pada malam ni, saya Zulkifli Jamil akan bertindak sebagai MC pada malam ni. Jadi pada tahniah, pertama tahniah pada 134 orang yang telah masuk pada hari ini. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tahniah-tahniah. Jadi selamat datang pada semua founder master dealer, priority dealer dan juga normal dealer. Jadi pada malam ni insyaAllah kita akan teruskan kita punya kitab pengajian. Kalau ikutlah kitab pengajian kita. Tajuk malam ni adalah Five Basic. Kita sedia maklum, sebelum ni pada minggu yang pertama kita telah belajar tentang Dream Chat. Semua orang telah belajar tentang Dream Chat. Pada minggu yang kedua kita belajar tentang Three Powers. So pada malam ni saya rasa topik yang sangat-sangat penting lah. Okay, sangat-sangat penting. Jadi Five Basic. Okay, jadi bagi saya Five Basic ni merupakan kita punya oksigen bisnes kita untuk semua tuan-tuan dan puan-puan lah. Okay, oksigen kalau kita buat Five Basic ni, kalau kita dapat buat, insyaAllah seperti kata kita punya presiden Tuan Syukur Hashim, bisnes kita akan berkembang. Tetapi kalau kita tak dapat buat Five Basic ni, kita akan dapati kita punya bisnes tu lama kelamaan akan mati. Jadi insyaAllah pada malam ni kita cuba fokus pada topik yang kita nak sampaikan pada malam ni. Okey, jadi sebelum tu saya ingin bertaaruf dulu dengan tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin ada yang mungkin pertama kali kan kita berjumpa. Ada yang sebelum ni kita pernah berjumpa di mana-mana, tapi sebab keadaan PKP sekarang kita mungkin boleh jumpa di alam maya je. Jadi saya perkenalkan sekali lagi, nama saya Zulkifli Jamil. Saya daripada Ipoh, master dealer daripada Ipoh. Memang di bawah terus, kalau salah silah dia terus di bawah Cik Syukur lah dan Cik Jun lah. Okay. So sementara kita tunggu kawan-kawan kita, kita boleh tagging lagi. Sekarang ada 188 orang. Jadi kita tagging lagi, jemput orang masuk sebelum kita belajar fokus tentang topik malam ni. Jadi sebenarnya saya adalah seorang kaki tangan pejabat awam Kementerian Kesihatan Malaysia. Saya bertugas sebagai seorang nutritionist. Nutritionist ni kalau ikutnya macam pegawai pemakanan lah. Dah hampir 19 tahun. Jadi bisnes PG ni saya buat bersama isteri saya, Umijah, dengan minda yang full time. Walaupun saya buat part time, saya terus fokus untuk buat full time. Jadi dekat sini saya nak sharing lah. Sementara kita tunggu rakan-rakan kita, saya akan sharing sedikit tentang diri saya dan juga perjalanan saya untuk mencapai tahap master dealer sekarang lah. Okay. Jadi sebenarnya perjalanan untuk pergi ke master dealer ni memang kita rasa, siapa yang baru masuk, kita rasa memang teramat jauh. Tetapi dengan ilmu yang kita kena datang training setiap hari, kita belajar setiap minggu, insyaAllah benda tu akan memudahkan kita. Okey, sebenarnya saya pun join PG ni tahun, kalau ikut bermula tahun 2019 bulan 6. Okey, saya punya PG code pun PG00198250. Jadi kalau ikut dekat situ memang bukan antara yang terawal masuk dalam public goal. Tetapi kalau ikut, saya cuba belajar. Saya akan terangkan sekejap lagi. Maksudnya dekat sini, saya sekarang di bawah tim PG1M. Tapi untuk tim saya sendiri adalah public goal Perak. Okay, mungkin ada juga dealer-dealer daripada public goal Perak malam ni. Mungkin boleh share lah daripada situ. Jadi kalau ikut dekat sini, saya start tadi pada bulan 6 tahun 2019.
Okey, bermula dengan kosong. Tak ada apa-apa pun. Okey. Tetapi untuk 6 bulan pertama tu, saya cuba belajar. Macam mana saya belajar? First sekali, mesti kita tahu kita beli buku lah. Okey, buku-buku kita beli, terutamanya daripada pakar-pakar emas yang ada ataupun pakar-pakar kewangan di seluruh Malaysia lah. Seperti Tuan Syukur Hashim, Tuan Azizi Ali, Tuan Satudin Kadir dan sebagainya. Okey, kemudian pada bulan 7 2019 saya menghadiri Public Gold Golden Tour. Yang ini lebih untuk mengenali kita punya sistem. Sistem keseluruhan Public Gold. Kita boleh tahu Public Gold ni apa produk dia, HQ-nya di mana, branch-nya di mana, semua sekali lah. Okay? So, daripada situ, dulu kita punya training ni kita buat di setiap branch, di seluruh negeri lah, di seluruh negara, termasuk Sabah dan Sarawak. Jadi apa yang saya kena buat, saya kena merantau dari satu negeri ke satu negeri hanya untuk mendengar branch weekly meeting tersebut lah dekat daerah tu ataupun dekat negeri tu. Okay, sebab seminggu hanya sekali saja ilmu yang kita dapat tu. Jadi untuk 6 bulan pertama tu, memang saya terus dan isteri lah terus belajar ilmu daripada setiap penceramah yang sekarang dah jadi orang-orang hebat lah. Okay. Seperti Puan Kajar, Abang Long Fendi, Puan Noah Fiza dan sebagainya. Okay. Kemudian daripada situ, barulah saya dapat ilmu emas sedikit demi sedikit. Dan setiap negeri yang saya pergi itu sebenarnya ada ilmu-ilmu baru yang disampaikan walaupun topik dia sama. Jadi itulah fungsi dia kenapa kita kena sentiasa tingkatkan ilmu, tambahkan ilmu dengan hadir ke training. Termasuk untuk malam ni. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan ni sangat bersyukur sebab training kita sekarang ni hanya berada di rumah. Kita tak perlu keluar. Kita tak perlu keluar untuk parking, minyak, petrol dan sebagainya. Jadi dekat situlah pentingnya kenapa kita kena hadir training. Okey. Jadi saya boleh dikatakan memang produk PG1 system lah. Seperti yang kita akan belajar ni. PG1 system ni sebab saya ingat lagi tarikh keramat ya, 18 bulan 3 2021 pukul 4:45 petang. Saya terima email daripada Public Gold yang mengatakan saya telah mencapai status master dealer lah. Okey. Jadi pada situ yang saya nak tekankan, konsep training ni tuan-tuan dan puan-puan memang kena hadir. Kena hadir sebab apa? Saya sendiri, saya boleh bercakap dekat sini ya. Maksudnya saya sendiri dan isteri daripada kosong, kami cuba belajar daripada semualah dealer-dealer yang ada, mentor-mentor yang ada. Kita belajar dan sampai masanya, sampai satu tahap kita rasa ilmu tu kita sampaikan pula pada kita punya barisan-barisan dealer di bawah kita. Okay? Jadi dekat sini saya nak maklumkan, saya pun setakat ni rasanya saya dah sampai ke semua branch di Semenanjung Malaysia. 6 bulan. Kebetulan yang terakhir tu branch weekly meeting di Melaka. Tak tahu siapa speaker dia. Speaker dia adalah Tuan Syukur Hashim. So bila saya sampai dekat situ, penutupnya di Melaka, selesailah semua orang kata tour branch yang saya pergi di seluruh Semenanjung. Lepas tu apa jadi? Lepas tu terus PKP. So tak dapatlah nak terus pergi ke Sabah Sarawak dan sebagainya. Tapi apapun, kita bersyukur kerana pada hari ini kita dapat peluang untuk belajar secara dalam talian dan orang kata lebih selesa sebab kita berada di rumah sendiri kan. Jadi saya rasa kita tak boleh skip. Sebab saya sendiri, saya tak pernah skip training. Sebab bagi saya sangat rugi. Kalau dulu, saya terpaksa susah payah memandu tengah malam. Sebab dulu, latihannya malam. Memandu tengah malam, orang kata dari segi kos-kos lain. Tapi sekarang kita hanya berada di rumah saja. Jadi sebenarnya, peluang ni kita kena hadir ke training. Dan juga kita jangan skip apa-apa meeting lah. Kita punya komiti.
cuba hadir dan kita cuba dengar, sebab saya pasti setiap satu daripada aktiviti-aktiviti itu sangat-sangat penting untuk perjalanan bisnes kita. Okey. Seterusnya, kalau nak ikut saya punya impian dalam public goal ni, macam Tuan Syukur sebut, walaupun kita dah jadi MD, dia hanya macam SPM saja. Perjalanan tu sebenarnya sangat jauh lagi. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan tanya apa impian kami, saya ingin mencapai founder master dealer, insya-Allah pada penghujung kalender tahun ni. Dan selepas tu memang kita nak target pada star lah. 1 star, 2 star, 3 star, 4 star dan sebagainya. Jadi itulah saya punya impian dalam public goal, sebab saya nak cuba, saya nak realisasikan saya punya impian untuk mencapai kebebasan kewangan dan juga kebebasan masa. Okey. Jadi sekarang kita dah ada ramai juga ni. Kita punya diri-diri yang mungkin dah tak sabar untuk kita belajar topik pada hari ini. Jadi tanpa membuang masa, saya ingin menjemputlah, seperti yang kita tahu, kita punya pengerusi ataupun presiden PG Business School Weekly Meeting, Tuan Syukur Hashim. Sebab saya rasa bukan senang. Kalau macam dulu saya nak jumpa Tuan Syukur Hashim ni, saya kena memandu daripada Ipoh, kena sampai ke Melaka. Lepas habis tu sesi yang mungkin 2 jam, 3 jam, saya kena patah balik ke Ipoh. Tapi sekarang kita dapat jumpa, kita punya mentor, kita punya presiden, setiap minggu. Ilmu yang dia berikan tu sangat-sangat bagi saya, kalau macam kita sebagai dealer, kalau macam saya sendiri, personal, apa yang Tuan Syukur cakap, saya akan cuba buat. Sebab saya tahu apa yang dia cakap tu, beliau dah nampak apa yang dekat depan tu. So mungkin sekarang kita tak nampak, tapi kita cuba buat. Walaupun kadang-kadang, kena buat TikTok betul ke ni? Kena buat grup Telegram betul ke? Tapi kita cuba buat. Sebab saya rasa bila kita buat, baru kita tahu apa yang Tuan Syukur nak realisasikan untuk diri kita. Okay? Jadi tanpa membuang masa, Tuan Syukur, Tuan Syukur Hashim, tanpa membuang masa, saya ingin menjemput kita punya guru kesayangan untuk menyampaikan topik 5 basic pada malam ni. Assalamualaikum, Tuan Syukur. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi tuan malam ni sihat kan? Baik, alhamdulillah sihat. Sihat dan gembira. Okey, alhamdulillah. Jadi tuan dah ambil vaksin ke belum ni? Belum lagi. Sebab, belum lagi. Sebab orang muda belum lagi 40 tahun. Okey, tak ada masalah. Sebab tak ambil vaksin pun tetap handsome. Kalau nanti dah ambil, saya rasa lagi-lagi mantap kita punya tuan presiden. Saya terima kasih. Nanti, okay. Nanti saya belajar. Okey, so saya boleh start . Baik, first kali terima kasih kepada kita punya MC Zulkifli Jamil. Beliau merupakan seorang master dealer yang saya rasa antara orang yang saya tengok tidak pernah skip training. Jadi setiap kali training je, dijamin muka Zulkifli Jamil akan berada di seat hadapan. Jadi tuan-tuan, untuk pengetahuan dealer-dealer yang nak berjaya, first kali tuan-tuan mesti hadir training. Sebab apa? Training akan memberikan tuan-tuan 3 perkara. Yang pertama, training akan memberikan tuan-tuan knowledge yang baru. New knowledge. Jadi bila kita dapat new knowledge, satu new knowledge dalam training, dia mampu untuk bagi kita idea dan bagi kita satu action plan untuk bertahun-tahun lamanya. So it's like mentor. Jadi tuan-tuan, bila datang training ni banyak ilmu baru, so ibarat dapat idea baru. Aha, mentor atas kepala. Jadi tuan-tuan, saya sendiri walaupun dah 13 tahun dalam industri gold ini, sekarang ni saya tetap belajar, saya tetap mencari guru, saya tetap hadir ke training. Because why? Every time I come to training, I got new knowledge. Yang kedua tuan-tuan, kenapa nak datang training?
sebab kita nak bersama-sama dengan orang yang nak berjaya. Tuan-tuan, kalau kita berada di ofis kita, kita berada dengan kawan-kawan yang makan gaji dan juga kawan-kawan yang sama-sama makan nasi. Tak makan gaji, makan nasi. Tapi bila kita datang training, kita bersama-sama dengan rakan-rakan yang nak berjaya dalam bisnes. Sebab bisnes PG ini adalah satu landasan untuk kita dapatkan kebebasan kewangan dan kebebasan masa. Bisnes PG ini income-nya tak ada limit. Jadi dengan kata lain, bila tuan-tuan belajar ilmu berbisnes di PG, potensi untuk bebas masa dan bebas duit sangat tinggi dan tuan-tuan akan rasa teruja jika tuan-tuan berada bersama-sama dengan 411 orang dealer yang bersemangat hari training pada malam ini. Tuan-tuan bayangkan, saya yang tengok komen ini, ni komen tuan-tuan naik ni, pik-pok, naik ni, ni nampak ni. Saya tengok semua orang komen, wah, saya bersemangat follow daripada Sungai Petani, daripada mana ni, Ceres, daripada Kutub Utara, Kutub Selatan, semua ada. Jadi bila kita bersama-sama dengan orang yang nak sukses, kita akan jadi sukses. Sebab itu penting datang training tuan-tuan. We want to mingle around these people who want to become successful. Dan yang ketiga, bila kita berada dengan khalayak yang nak sukses, kita akan start ada impian yang besar. Hanya bila kita berada dalam kelompok yang ingin berjaya, kita akan start mempunyai impian yang lebih besar dan lebih besar. Sebagai contoh, kalau Zulkifli Jamil duduk dekat office dengan kawan-kawan dia, kalau dia cakap, aku nak jadi star MD, aku nak ada empire 50,000 orang. Kalau dia cerita kat kawan-kawan dia bukan faham pun. Apa benda dia ni? Apa ke? Kalau Melaka ni cakap, apa benda kau merepek setan? Tapi kalau dia bercakap, saya nak jadi 4-star, 5-star bersama PG, tuan-tuan, 400 dealer yang ada kat sini, tuan-tuan akan faham bahawa beliau bercita-cita yang besar, beliau nak dapat 4-5 income per month. Dan mungkin tuan-tuan akan berdoa, mengaminkan, ya, kami berdoa kepada Cik Zulkifli Jamil, semoga impian menjadi kenyataan. Dan minta Cik Syukur pula minta saya menyumpah tuan-tuan, bukan sumpah seranah, ha? Sumpah menjadi master dealer, sumpah menjadi pin MD. Okay, so itu sebab kenapa kita kena, tiga sebab kenapa kita kena datang training. Baik, topik pada malam ini adalah 5 basic, antara topik favorite saya dan topik yang saya deliver ketika GLT adalah topik 5 basic. Topik ini sangat penting sebab topik ini bercerita tentang bagaimana cara untuk kita mengembangkan bisnes. Ini rahsia dia, rahsia mengembangkan bisnes. Sebab 5 basic ini adalah oksigen kepada bisnes anda. So untuk yang dah dengar topik 5 basic ni, dah dengar banyak kali, jangan risau, malam ni ada idea baru, konten baru, cerita baru, lawak baru dan juga props yang baru. Sila tegin kawan-kawan anda. Okay? Sila tegin kawan-kawan secepat mungkin. Cakap kat diorang, malam ni datang belajar topik penting, 5 basic, oksigen bisnes. Dan belajarlah ketika siaran langsung. Jangan belajar ketika siaran ulangan. Siaran ulangan ni macam apa? Astro perangat nasi balik. Nasi perangat balik mana best. Alright. Dah tagging kawan-kawan? Siapa dah tagging sila komen. Okay, Cik Syukur, saya dah tagging. Bagi yang belum kenal saya, nama saya Syukur Hashim. Dalam public goal saya dealer nombor 1. First orang yang join. Dan tuan-tuan panggil saya dengan banyak panggilan. Atuk Safaya pun saya, Presiden Business School pun saya, Maha Guru Emas pun saya. So saya ni ada banyak nama. So selamat berkenalan untuk tuan-tuan dealer-dealer yang baru. Untuk dealer yang dah lama, hai. Okay, now saya nak share dengan tuan-tuan topik pada malam ini. Okay, so malam ni saya nak cerita tentang 5 basic. Selepas saya punya training ini, saya akan letakkan PDF slide ini ke dalam Telegram channel. Tuan-tuan boleh download di Telegram Public Gold Dealers Training. Siapa yang belum join, sila join. Free, tak kena bayar. So, lepas habis seminar, download dan study balik.
Next, macam biasa untuk dealer-dealer yang baru seminggu jagung, sebulan jagung ataupun dua hari jagung, tuan-tuan nak buat bisnes tapi tuan-tuan tidak ada sebarang ilmu, tak ada sebarang idea where to start. Jadi saya nak bagi tips, start dengan membaca buku. Buku mana? Buku apa nak baca? Bacalah buku Syukur Hashim. Saya ada 4 buah buku. Okay. Di depan tuan-tuan ni. Tapi ni yang rupa dia, buku fizikal saya. Ha, ada 4 buku. Tuan-tuan boleh order di PG Mall. Buku yang pertama adalah buku Menyingkap Rahsia Pelaburan Emas. Ini ialah buku ilmu emas. Buku kedua ialah buku kompilasi soalan-soalan wajib tanya tentang pelaburan emas. Analisis teknikal dan fundamental harga emas. Ini cerita tentang additional information tentang gold investment. Buku yang ketiga, analisis teknikal harga emas. Khas untuk mereka yang suka baca graf harga emas turun, naik, support, resistance, momentum. Bila masa nak beli, bila masa nak jual, ikut teknikal. Ini buku untuk anda. Siapa yang tak suka teknikal, tak payah beli. Sebab apa? Sebab baca buku ni dia banyak graf-graf, banyak pengiraan, nanti boleh muntah darah. Okay. Yang keempat, ni buku yang saya sangat recommend untuk semua dealer PG, Rahsia Usahawan Emas. Buku ni saya kena recommend lah. Sebab buku ini adalah buku yang saya ceritakan pengalaman saya setelah 10 tahun. Tahun yang ke-10 saya buat bisnes PG, 3 tahun lepas saya tulis, saya share tips. Apakah tips-tips yang saya gunakan untuk membangunkan empire bisnes emas saya. Jadi jika tuan-tuan beli buku saya dan baca, insyaAllah tuan-tuan dapat shortcut tuan-tuan punya pembelajaran. Nak cepat pandai, beli 2. Satu rebus, minumlah airnya. Dan satu lagi, sila baca. Okay, ni bukan air buku lah. Ni air masak. Alright. So, kita cerita sikit tentang PG One System. Untuk dealer-dealer PG sekalian, kalau nak buat bisnes, kita dah ada satu sistem, nama dia PG One System. Ini adalah educational system yang telah direka oleh founder kita, Datuk Wira Louis Ng. Beliau cakap, untuk pastikan dealer-dealer boleh buat bisnes dengan betul, cepat, selamat dan harmoni, followlah PG One System, nescaya anda boleh grow dengan cepat, team anda boleh grow dengan cepat. Sebab ini adalah resepi daripada kita punya founder. Jadi kod untuk PG One System adalah DC, iaitu Dream Chart, +3, +5, +5, +8, +8, +10. So ini adalah short form untuk Dream Chart, 3 Power, 5 Basic, 5 Nines, 8 Golden Step, 8 Golden Rules dan 10 Success Attitude. Okay, so malam ni kita akan cerita tentang 5 Basic. Jadi sesiapa yang dah miss kelas Dream Chat dan 3 Power, jangan risau tuan-tuan. Tuan-tuan boleh ulang balik siaran ulangan 2 minggu lepas dan minggu lepas siaran ulangan Astro untuk video training topik ini. Okay? So malam ni 5 Basic. Tapi sebelum itu saya nak tengok komen terlebih dahulu. Apa khabar semua? Azam Amiri. Kak Jun, terima salam. Macam biasa. Azam Amiri dah taking ramai tim-tim dia. Cikgu Norizan Ismail, tiap satu dua buah. Terima kasih cikgu. Tuan Syukur nak buku analisis fundamental harga emas. Buku itu belum di-update lagi ya, Encik Faiz Dahirin. Sebab buku yang lama tu cerita zaman Donald Trump. Tapi Donald Trump pun dah tak ada, dah kena ganti. So buku pun kena ganti baru. So belum tulis lagi. Okay? Kemudian Hafizah Nasir, Tuan Syukur sign buku ini. Semangat lain macam. Saya dah ada 4 buku semua. Hafizah Nasir. Sebenarnya Hafizah, bukan setakat saya sign, tapi saya jumpy buku tu. Tu yang bila awak tengok tu, lain macam rasa semangat. Sebab kena jumpy. Ha. Yeah, Kecik Syukur jumpy. Jawapannya mestilah bohong. Okay? Gurau saja. Okay? Joking. Saya sign dengan penuh semangat. Dan saya berdoa semoga sukses bersama PG. Okay? Sebab tu bersemangat bila baca. Alright.
So, masing-masing tengah tagging orang. So, tagging lagi. Biar naik lagi. Sekarang baru 479 orang. Kita nak cuba sampai 1,000 orang boleh malam ni. Belajar 5 basic. 1,000 orang. Sila tagging kawan-kawan. Baik. Now, memahami 5 basic. Okay, kita dah nak masuk topik pada malam ini. 5 basic adalah aktiviti yang sangat kritikal untuk bisnes anda. Tulis. 5 basic kita panggil oksigen kepada bisnes. Tuan-tuan, oksigen ni apa maksud dia? Maksud dia sangat penting, sangat kritikal. Sebab manusia, nombor satu kita perlukan makanan, kita perlukan minuman, kita perlukan air. Ini ada 3 basic untuk hidup. Makanan, kalau tak ada, boleh survive lagi. Apa, sebulan. Kalau ada air. Tapi kalau tak ada air, boleh survive 2-3 hari. Tapi kalau tidak ada oksigen, tuan-tuan akan mati sangat pantas. Jadi untuk dealer-dealer PG yang tidak buat 5 basic, maka bisnes dia akan mati sangat cepat. Okay? Tengok saja, tak buat apa. Tak belajar 5 basic, tak buat 5 basic. You punya bisnes takkan grow and you are going to die. So penting tak 5 basic? Jawapannya sangat-sangat penting. Semua dealer-dealer yang hebat, rahsia mereka adalah mereka mempunyai trik untuk buat 5 basic. Ataupun mereka mempunyai tips yang hebat untuk mereka buat 5 basic. Jadi malam ni kita akan korek rahsia mereka, macam mana kita nak sukses seperti mereka. First kali, tuan-tuan kena ingat 5 basic ini adalah kerja kita. Tuan-tuan, bila tuan-tuan jadi dealer PG, tuan-tuan tanya, Cik Syukur, jadi dealer PG ni apa kerja? Apakah kerja dealer PG yang Cik Syukur? Jawapannya adalah, mesti buat 5 basic. Ini you punya kerja. Sebab apa? Bisnes anda akan grow, income anda akan grow, hanya dan hanya jika anda membuat aktiviti 5 basic. Jadi, sebagai contoh, katakan tuan-tuan seorang guru. Ni nak beri senang faham. Katakan tuan-tuan seorang guru. Apakah kerja seorang guru? Jadi kerja seorang guru adalah mengajar. Mengajar, membimbing, buat apa ni, kertas soalan peperiksaan, mark paper. Jadi seorang guru dibayar apabila dibuat kerja-kerja tersebut. Kerja-kerja guru. Guru tidak dibayar untuk pergi sekolah cuci tandas. Guru tidak dibayar untuk pergi sekolah untuk memotong pokok. Dengan kata lain, guru tidak boleh memotong pokok, tidak boleh kutip sampah, tak boleh cuci toilet. Sebab itu bukan kerja dia. Dia tak perlu buat. Dia tidak dibayar untuk buat benda-benda tersebut. Itu tugas orang lain. Itu tugas, kita panggil apa? Cleaner. Makcik. Okay? Makcik cleaner ataupun pakcik cleaner. Jadi, kalau kita faham konsep tersebut, maka kita tahu bahawa bila kita jadi dealer PG, kita kena buat 5 basic. Itulah kerja kita. Yang lain pada itu bukan kerja kita, itu kerja orang lain. Okay? So, 5 basic ini adalah 5 aktiviti berikut. Okay. Yang pertama, kita buat senarai prospecting. Okay? Senarai prospecting, apa maksud dia? Maksud dia kita kumpul senarai prospek. Yang kedua, contacting and inviting. Okay, maksud dia apa? Lepas kita dapat senarai prospek, kita contact mereka dan kita invite mereka. So, invite ke mana? Invite ke BWM, Business Weekly Meeting. Ataupun kita invite mereka ke mana? Ke training. Ataupun kita buat apa lagi? Biasanya kita invite ke BWM lah, tu yang paling senang. Dulu sebelum COVID-19 kita boleh invite mereka datang sesi teh tarik. Saya ingat lagi waktu saya buat bisnes PG dulu, kita buat sesi teh tarik. Call orang, buat teh tarik session. Sekarang tak boleh teh tarik tuan-tuan. Sekarang kita buat secara online. BWM pun online. Tuan-tuan jumpa saya training pun online. Okay, yang ketiga ialah STP. Show the product, show the plan, show the platform, show the people. Jadi, salah satu cara untuk tuan-tuan meyakinkan orang ialah dengan cara buat STP. Nombor satu,
show the product. Siapa tengok posting Facebook saya baru-baru ni, saya tulis pasal tunjuk emas. Letak emas dalam wallet. Letak 5 gram, 1 dinar, 10 gram ataupun bawa apa nama tu card folder. Pasal apa? Pasal bila kita business goal, orang nak tengok goal. Orang kata ni, "Hah, you dealer PG, boleh tak tengok emas?" Jadi bila kita tunjuk emas, wow, orang akan teruja dan orang akan memulakan perbualan dan pertanyaan. Okay. Yang kedua, show the plan. Kalau orang tu nak simpan emas, kita tunjukkan kepada mereka apakah kelebihan menyimpan emas. Plan ni bermaksud apakah potensi kenaikan harga emas. Tunjuklah harga emas ni potensi kenaikan dia. Setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Allah senang saja. Tengok dekat goldprice.org. Tuan-tuan buka website goldprice.org, tuan-tuan boleh nampak graf kenaikan harga emas pada graf silver pun ada. So itu adalah cara yang paling senang. Kemudian show the platform. Bila orang tanya nak beli emas macam mana, cerita dekat dia orang kita punya platform www.publicgold.com.my. So dengan kata lain, kita tunjukkan kepada mereka website Public Gold. Kemudian kita tunjuk dekat mereka harga semasa, kita tunjuk dekat mereka katalog, katalog emas. Kemudian kalau orang tanya, kita pun jawablah. Antara soalan favorite nombor satu, adakah Public Gold ini public bank? Saya tuan-tuan, kalau saya tunjuk dekat prospek website Public Gold ataupun saya cerita tentang Public Gold, soalan pertama, adakah ini public bank? Saya kata bukan, Public Gold ini sebenarnya tidak ada kena-mengena dengan public bank. Public ini bermaksud orang awam, orang ramai. Public Gold bermaksud emas untuk orang ramai. Public bank bermaksud bank untuk orang ramai. Kalau public telefon bermaksud telefon untuk orang ramai. Kalau public toilet bermaksud tandas untuk orang ramai. Jadi dengan kata lain, public ni bermaksud untuk orang ramai. Jadi bila kita cakap itu, orang pun akan gelak. Okay. Oh, saya ingatkan public bank. Kita pun cakap, yelah, dulu saya pun ingat dulu public bank. Tapi sebenarnya bukan public gold. So, kemudian, bila orang nak tanya, bila orang tanya public gold, boleh percaya ke? Tak nak dengar pun. Sebenarnya orang yang tak pernah dengar public gold ni, orang yang baru dah kenal emas. Dia tak pernah dengar lah. Tapi kalau orang yang tahu tentang emas public gold ni, kalau search pasal gold dekat Malaysia ni, tuan-tuan akan jumpa berlambak. Berlambak-lambak tentang public gold. Jadi, kalau orang tu tak pernah dengar, public gold tak pernah dengar pun, apa tips dia? Untuk orang yang tidak pernah mendengar dan tidak confident tentang public gold. Tuan-tuan, jawapannya adalah, kita panggil co-branding. Siapa bawa pen dengan kertas, sila tulis. Cara untuk meyakinkan orang tentang public gold adalah dengan cara co-branding. Co-branding ni bermaksud apa? Bermaksud, kalau orang tak kenal PG, orang akan kenal jenama lain yang kita co-branding, yang kita sama-sama co-brand. Contoh, orang tak kenal Public Gold, tetapi orang kenal Arhanu Pejabat Pos. Arhanu Pejabat Pos kita punya partner. Okay? Mereka terima emas Public Gold. Mereka ejen jual emas Public Gold. Okay. Kemudian, apa lagi? Kita cakap, okay, Public Gold certified patuh syariah oleh Amani Consulting, iaitu Dato' Dr. Muhammad Daud Bakar. He is somebody dekat dunia syariah. Syariah scholar, very famous guy. Jadi kita letak sijil patuh syariah Public Gold yang ditandatangani oleh Dato' Muhammad Daud Bakar dengan letak gambar dia sekali. Lepas tu kalau orang tak tahu siapa lagi, tunjuk YouTube siapa Dato' Dr. Muhammad Daud Bakar. Tunjuk Facebook dia. Jadi itu namanya co-branding. Jadi bila orang melihat nama-nama ataupun figura-figura terkenal join Public Gold, jadi orang akan confident. Kemudian tunjukkan kepada mereka bahawa ada tokoh-tokoh terkenal.
tuan yang kena follow up dekat customer. Okay. Kalau dia cengkerik, follow up juga sampai jadi atau sampai kena block, sampai kena reject. Ha, habis. Senang saja sebenarnya. Okay. Kalau tuan-tuan ada masalah, bisikan biar awak. Oh, ni sonok cerita ni. Tuan-tuan, bila follow up ni, dia ada banyak bisikan-bisikan syaitan dan juga bisikan biawak. Biawak akan cakap masa follow up, janganlah follow up, nanti kau kacau dia. Janganlah follow up, nanti kau kacau dia lah. Kacau daun, kacau daun, kacau apa lagi, penyapu lah semua. Jadi tuan-tuan, itu adalah bisikan biawak. Orang tu tak cakap apa pun, tetapi biawak adalah otak tuan-tuan yang meletakkan bisikan. Kata bisikan biawak, bisikan setan. Okay? Jadi, dengan kata lain, antara perkara yang paling mencabar ketika follow up adalah bisikan biawak. Macam mana cara nak atasi biawak. Jadi, caranya senang saja. Kejap lagi saya bagi tahu dekat tuan-tuan satu kursus, nama dia Super Vaksin. Yang dianjurkan oleh dia. Sibu saya, 2 hari daripada sekarang. Nanti saya cerita dekat mana. Alright. So, tulis. Tulis benda ni. Salah satu cabaran ketika follow up adalah bisikan biawak. Jika biawak itu terlalu besar, maka habislah aku takut, ragu-ragu, ataupun kita panggil ragu pati. Tahu ragu pati? Ragu pati ni maksudnya ragu-ragu yang terlalu besar. Okay, tulis. Alright, saya nak tengok komen. Rita Rina, aduh, bisikan biawak ini memang real. Yes, memang betul. Bisikan biawak paling besar sekali dekat follow up. Apa ni, Riza Rina. Muhammad Hendra Firdaus, kalau ada vaksin biawak saya nak ambil. Yes, ada vaksin biawak. Vaksin biawak adalah training. Namanya Super Vaksin. Kebetulan nama dia Super Vaksin. Apa nama ni, Hendra? Dan saya nak ucapkan hai kepada Marius Jennifine. Hai Jenny. Hai Jen. Apa khabar Jen? Saya tengok Jen begitu bersemangat daripada Sabah. Hai. Alright, now kita sambung balik. Okay. Yang kelima adalah closing and servicing. Oh. Closing and servicing ini, dia adalah satu training yang tersendiri. Tuan-tuan, kalau nak belajar closing ni, dia memang panjang, ambil masa 1.5 jam ataupun 2 jam. Dan servicing tips cara untuk service your customer dan frontline juga adalah satu topik yang sangat besar. Kita panggil stand alone topic. Jadi tuan-tuan, 5 basic ni kalau saya ajar 5-5 ni dengan detail, kita akan habis pada pukul 3 pagi. Nak belajar sampai pukul 3 pagi. Saya pun tenang, tuan-tuan penat. Tuan-tuan, jadi dengan kata lain, malam ni saya bagi overview tentang 5 basic. Lepas tu, from time to time, kita akan belajar satu persatu topik secara mendalam. Boleh? Boleh? Boleh kan? Alright. So, malam ni saya nak bagi penumpuan sedikit kepada aktiviti yang pertama, iaitu prospecting. Okay? Okay, sebelum tu, bila anda buat 5 basic, dijamin bisnes anda akan berkembang dan income anda semakin naik. Tuan-tuan, 549 dealer yang sedang menonton training ni, saya bagi jaminan Cok Moho dekat Dai. Sekiranya anda buat 5 basic, saya bagi jaminan bisnes anda akan grow. Satu. Yang kedua, pendapatan anda akan naik. Kalau bisnes tidak grow, income tak naik, tanya saya, Cik Syuko, bisnes saya tak grow, upsell. Jawapannya ialah tak buat 5 basic. Itu je. Ataupun kalau buat 5 basic tapi tak, orang kata apa, tak cekap. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak buat 5 basic, confirm bisnes mati, kosong.
Tapi kalau buat 5 basic, business tak grow, maksudnya 5 basic belum cekap. Jadi kalau belum cekap, nak kena buat apa? Maksudnya kena belajar dan asah lagi bakat supaya cekap. Okay? Jadi macam mana cara nak cekap? Datang training. Tengok YouTube. Lepas tu praktis dan praktis. Nanti tuan-tuan akan cekap. Nanti saya cerita ada seorang hamba Allah ni, nama dia Cik Jun. Saya tengok dia sekarang ni duduk tengah praktis buat TikTok. Okay? Macam-macam lah dia buat. Hujan panas ribut peti, hari ni lompat tayar motor. Besok mungkin lompat masuk longkang pula, saya tak tahu lah. Okay, ini cerita Cik Jun. Ha? Kenal Cik Jun? Tu, Cik Jun. Okay, beranglah Cik Jun. Okay, now. Dalam 5 basic, ada 5, dalam 5 basic ada 2 aktiviti yang sangat penting. Okay, sangat penting. Yang tuan-tuan kena fokus. Yang pertama sekali adalah prospecting yang kena follow up. Jadi kalau orang tanya saya apa maksud 80-20, graf ni 80-20 bermaksud jika tuan-tuan ada masa sebanyak 100 minit, 80 minit perlu fokus kepada prospecting dan follow up. 80 minit. 20 minit adalah buat benda-benda yang lagi tiga. Okay? So, dengan kata lain, pemberat untuk prospecting dan follow up jauh lebih berat daripada benda lain. Okay? Now, saya nak cerita sikit tentang prospecting. Apa maksud prospecting? Prospecting bermaksud di mana bakal pelangganku. Ini topong, ini kanta. Di mana bakal pelangganku? Tuan-tuan mencari pelanggan. Search for your customer. Kat mana customer aku? Jadi zaman sekarang ini zaman PKP. PKPB. PKPB. PKM tahap-tahap apa-apa lagi? PKM tahap apa-apa lagi tuan-tuan? Ini mencabar. Jadi dengan kata lain, dulu kita boleh ada tertarik session. Dulu kita boleh jumpa face to face, tertarik kedai mamak, kedai entah apa-apa lagi. Sekarang ini tidak boleh lagi. Pi kedai mamak kalau nak pergi tertarik nanti kena penampak. Sebab apa? Mana boleh? Okay, kalau kita cakap, mama saya duduk sini nak order makan boleh? Boleh, boleh belah kau. Saya sekarang ni nak makan apa pun semua tapau.com.my. Tertarik, lupakan saja. Semua tak boleh. Jadi, apa jawapannya sekarang? Jawapannya tuan-tuan, sila tulis. Sekarang, media sosial is the new game. Tulis. Media sosial ataupun social media, tak kira, is the new game. Maksud dia, kalau tuan-tuan nak kembangkan bisnes sekarang ini, tak boleh jumpa orang, tak boleh tertarik. Nah, macam mana nak buat? Kena belajar ilmu media sosial. This is the new game. You pandai buat game, you pandai main game ini, your business akan grow. Tidak akan terjejas, bahkan grow lagi cepat. Tuan-tuan, sekarang ni semua orang ada Facebook. You letak Facebook, posting 1,000 boleh baca. Kalau follower 30,000, 3,000-4,000 orang boleh baca. Media sosial. Tulis. Media sosial is the new game. Okay, nak tengok dia. Okay, semua orang dah faham? Bashir Mansur, kami PP. Bashir Mansur, PP apa? Pulau Pinang. Kami PP, Pulau Pinang. Okay, Pulau Pinang. Okay, now sambung balik. Sekarang dah pukul 9.53. So, memandangkan media sosial is the new game, tuan-tuan kena belajar menguasai skill di 5 media sosial yang terbesar. Tuan-tuan pilihlah satu ataupun dua yang tuan-tuan tiru. Baik, now, prospecting. Okay, saya nak cerita tentang prospecting. Apa maksud prospecting?
Prospecting bermaksud kita mencari stranger dan kita tukar kepada prospect. Tuan-tuan, itu maksud prospecting. Cari stranger, tukar kepada prospect. Apa maksud stranger? Apa maksud stranger? Stranger bermaksud orang yang kita tidak kenal. Kita tengok dia orang. Tapi kita tak kenal dia siapa, nama dia apa, kita tak tahu, itu adalah stranger for you. Prospect pula bermaksud orang yang kita boleh berhubung. Kita ada cara untuk contact dia. Contohnya kita ada nombor telefon dia. Kalau kita ada dia punya nombor telefon dia, IG dia, WhatsApp dia, dia punya TikTok dia, maka kita boleh berhubung dengan orang tersebut. Jadi orang tersebut adalah kita punya prospect. Boleh faham? Kalau boleh faham sila komen. Okey, Cik Syukur sudah faham apa maksud beza antara stranger dan prospect. Baik. Saya nak bagi satu contoh. Okey, saya ambil contoh seorang master dealer. Okey, master dealer. Nama dia Shukri E. Okey. Dia adalah orang yang aktif buat TikTok. Jadi, bila dia buat TikTok, banyaklah video dia tuan-tuan. Tuan-tuan pergi tengok sendiri. Bila dia buat video TikTok, apa yang berlaku adalah ramai orang akan tengok dia punya video. Kadang-kadang dia masuk dekat FYP. For your page. So orang pun tengoklah, okay, oh video mamat ni, apa benda mamat ni cerita pasal goal. So kita dia pun tengok. Jadi, bila stranger tu tengok, dia ada tiga kemungkinan. Satu, dia tengok, dia tak minat, dia scroll naik. Gone. Itu totally, kita panggil stranger gone with the wind. Yang kedua, stranger, dia tengok, dia suka, dia press tanda like. Like pula, love, love, love. Jadi love tu bermaksud dia suka, saya suka. Tetapi dia still lagi stranger. Walaupun dia press like, dia masih lagi stranger sebab Syukri tidak boleh contact dia. Like sahaja. Okay? Oh, saya punya video apa ni menutup kata-kata stranger, so saya ubah sikit. So yang seterusnya adalah prospect. Maksud dia apa? Maksud dia orang yang tengok video TikTok Syukri E, kemudian dia follow, kemudian Syukri E pun kena follow orang tu balik. Lepas tu dia pun hantar mesej. Jadi bila orang yang tengok TikTok Syukri E menghantar mesej, maka automatik itu adalah stranger bertukar menjadi prospect. Jadi apa rahsianya tuan-tuan? Rahsianya adalah tuan-tuan kena buat a good video, a good content. Good content itu seperti magnet. Orang tengok, orang suka. Bila orang suka, orang like. Daripada 1,000 orang like tu mungkin 6 orang. Mungkin 6 orang akan hantar mesej. So bila 6 orang hantar mesej, Syukri punyalah terror follow up. Daripada 6 mungkin dapat close 5 daripada 6. So dengan kata lain tuan-tuan, sekiranya tuan-tuan tidak buat video, macam mana tuan-tuan nak dapat prospek? Sebab you don't have any magnet. Sebab itu tuan-tuan penting untuk buat posting secara konsisten dan persisten. Oh ni kejap lagi sampai belakang-belakang ni. Ni semangat terlebih ni, dia cerita cukup laju lah. Okay. Untuk orang yang banyak biawak dalam otak dia. Malam ni cuti biawak je. Untuk 547 dealer PG yang baru nak bermula, baru setahun jagung, sebulan jagung, TikTok pun tak tahu apa pun tak tahu. Tuan-tuan tengok orang punya TikTok, tuan-tuan akan cakap, susah lah nak buat TikTok. Susah. Tak tahu macam mana nak buat. Tuan-tuan, itu adalah bisikan biawak. Sebenarnya bukan. Tuan-tuan, salah satu cara untuk mengelakkan daripada biawak cakap tak tahulah apa semua, jangan cakap negatif. Tuan-tuan kena cakap, saya
belum tahu lagi. Nanti saya akan belajar. So, bila kita cakap macam tu, otomatik biar awak akan lari. So, jangan cakap, aku tak tahulah. Aku tak inilah, aku tak ni. No, no, no. Don't say like that. Cakap, saya akan belajar. Nanti saya akan belajar. Saya akan tahu nanti. So, itu salah satu cara untuk menghilangkan bisikan biawak ataupun menukar biawak menjadi cicak. Biawak bila dah jadi cicak ni, dah kecil ni, ha, senang tuan-tuan. Okay? So, 500 orang. Tak tahu lah Cik Syukur. Don't worry. Cakap, saya belum tahu lagi. Nanti saya belajar. Sila komen jika tuan-tuan faham apa yang saya cakap. Yes. Syed Mustafa, saya buat VVT dulu. Saya buat VTT dulu, faham kemudian. Maksud VTT ni maksudnya, saya buat video TikTok dulu, faham kemudian. Haikal Hisham, saya akan belajar. Marius Jennifer, saya boleh buat dulu. Yes, Jen, untuk pengetahuan you, saya tengok you punya TikTok. Simple saja, bawa kereta, letak handphone dekat sebelah tu. Okay, so banyak TikTok dealer-dealer PG ni keluar dekat FYP saya. So saya tengok, saya skodeng tengok you punya TikTok ni. So bagi saya itu adalah benda yang bagus. Kita start dulu, lama-lama kita akan terer. Tak start, tak terer. Okay, jangan anggap kena start terus, kena buat video yang boleh dapat 100 ribu like, 200 ribu like, juta-juta like. No, 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 no. Kita start buat video yang dapat 2-3 like, 4-5 like. Lama-lama nanti viewer kita akan naik. Dengan syarat kita kena belajar content marketing. Alright. So, sambung balik. So, rule-nya setiap orang bermula daripada kosong. Jadi, tiga fasa prospecting adalah yang pertama, fasa anda anda kena cari prospek, hunting. Tuan-tuan, untuk dealer PG yang baru nak bermula, tuan-tuan start with zero. You don't have anything. Jadi, apa yang tuan-tuan kena buat? Tuan-tuan kenalah cari prospek ataupun kita panggil memburu prospek, hunting. Hunting macam mana? Tuan-tuan kena memburu dengan menggunakan, ha, nampak ni? Tuan-tuan memburu menggunakan pancing. Tuan-tuan, inilah dia aktiviti dealer yang baru. Tuan-tuan kena belajar memburu orang. Kat mana nak memburu? Di media sosial. Apa yang sifu saya ajar? Memburu. Follow. Follow. F, L, like. C, comment dan tagging. Follow, like, comment, tagging. F, L, C, T. Jadi dengan kata lain, tuan-tuan tak ada Facebook, tuan-tuan punya IG tak power lagi. Facebook tak power lagi. Apalagi pre-hunting lah dekat orang yang popular. Bukan kita nak buru dia, kita nak memburu dia punya follower dia. So bila tuan-tuan pergi memburu, saya nak nyanyi sikit boleh tak? Jadi kita menyanyi lagu Baby Shark. Baby Shark du 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 du, Baby Shark du 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 du, Baby Shark du 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 du, Baby Shark. Yes, akhirnya tuan-tuan dapat Baby Shark. Ini tuan-tuan, bila tuan-tuan mancing, rezeki tuan-tuan mungkin dapat Baby Shark. Okay, so mancing lagi. Saya punya siku cakap sehari 2 jam hingga 5 jam pergi memancing. Pukul berapa? Pukul 8 malam hingga pukul 10 malam, 2 jam. Kemudian pagi, pukul 10 pagi, untuk orang yang kerja, dia kena buat malam lah, pukul 8 malam. So tuan-tuan pun kena memburu lagi, nyanyilah lagi Baby Shark du 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 du, Baby Shark du 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 du. So dapat lagi seekor ni kecil punya shark. Tetapi tuan-tuan, untuk mereka yang rajin memburu, nasib tuan-tuan mungkin baik. Tuan-tuan buru, tiba-tiba tuan-tuan dapat ni, apa ni? Bapa Shark. Bayangkan jika tuan-tuan dapat bapa Syak. Besar bapa ni. Hello, Jerome. Apa kampung? Alright. Tuan-tuan, bapa Syak ini adalah perumpamaan jika tuan-tuan pergi follow, like,
komen dan tagging orang-orang besar. Contohnya doktor, lawyer, engineer, datuk. Macam mana cara dia? Benda ni diajar oleh Datuk Dr. Lawrence Walter Ng dalam kursus. Nanti saya cerita kursus. Dia ajar macam mana cara nak hunting for big fish. Dia ajar macam mana cara nak follow Datuk, tagging Datuk, pancing Datuk. Kalau tak dapat pancing Datuk, pancing follower Datuk. Jadi dengan kata lain, ilmu ini jika tuan-tuan belajar, tuan-tuan akan tahu how to hunting. Ni kalau tak belajar ni, ha, mulalah dia duk fikir apa benda nak buat. Tak tahu nak buat apa. So bila tak tahu nak buat apa, macam mana nak menyanyi Baby Shark? Tak boleh kan? Tak boleh. Okay. So. Ha, tuan-tuan. Tuan-tuan dapat Bapa Shark? Tuan-tuan hanya dapat Bapa Shark jika tuan-tuan pergi memancing. Macam mana cara nak belajar ilmu memancing? Datang ke kelas, datang training. Training saya ni boleh ajar sikit je. Training simple saya boleh belajar banyak. Okay. Now, kita teruskan. Fasa yang seterusnya. Tak silap. Fasa satu, belum ambil lagi. Kat mana nak memancing? Phone call, referral, content marketing, networking, email marketing, webinar, seminar, social networking, buka booth, advertising dan juga media sosial. Macam sifu saya ni dia ajar media sosial especially dekat Instagram. Kemahiran dia adalah IG. Very powerful. Dia siap demo lagi buat magic. Macam mana cara nak naikkan view daripada 5 view. View cengkerik. 5 view saja posting. Krik-krik. Macam mana dia tunjuk magic. Boost view 5 menjadi 1,500 view. Datuk Dr. Lawrence ajar, saya tengok, menarik ya, dia punya magic. Hanya orang yang datang training, dia akan belajar secret ini, okay? Kalau tuan-tuan tak datang training, tuan-tuan cuma mendengar cerita-cerita saja. Alright, now kita pergi fasa yang kedua. Fasa yang kedua adalah fasa anda membina lubuk. Jadi, selain daripada pergi memancing, nelayan juga perlu membina lubuk. Apa maksud dia? Maksud dia kita bina kolam, kita nak ikan datang. Prospek datang. So kolam kita ini mestilah menarik. Kolam kita mesti banyak umpan. Kolam kita mesti banyak makanan. Untuk manusia, makanan umpan itu kita panggil apa? Kita panggil content marketing. Sebab manusia ni kita umpan dia dengan apa? Dengan ilmu. Kita umpan dia dengan inspirasi. Kita umpan dia dengan knowledge. Manusia suka benda-benda macam tu. Okay. So, lubuk anda, contohnya buku, PDF, Instagram yang banyak posting, WhatsApp group, Telegram group banyak information, Facebook yang banyak posting, YouTube yang banyak video, blog yang banyak konten, TikTok yang berlambat-lambat video dan yang sewaktu dengannya. Janganlah hari ni, malam ni belajar topik prospecting, cik cekor, wah saya nak buat lubuk, baru buatlah satu video, dua video, tiga video dan tuan-tuan ingat tuan-tuan akan dapat Bapak Jerong. Cuba tanya Bapak Jerong, kalaulah TikTok tuan-tuan ada satu video Bapak Jerong nak ke? Tanya Bapak Jerong, koi Bapak Jerong, satu video TikTok, agak-agak kau nak makan tak? Nak datang tak? Bapak Jo cakap, tak nak. Bapa, satu saja. Aku besar, makan tak cukup. Tuan-tuan, Bapak Jo cakap, satu tak cukup. Buat video 100. Barulah Bapak Jo datang. Okey, dan fasa yang ketiga, setelah tuan-tuan buat banyak video selama setahun, dua tahun, your name already, ataupun dah jadi satu branding. Contohnya. Bila tuan-tuan buat sesuatu perkara itu dalam jangka masa yang lama dan konsisten, maka nama tuan-tuan akan menjadi satu branding. Kenapa orang panggil saya Sifu Emas, Mahaguru Emas? Why? Sebab saya cerita pasal emas selama 13 tahun secara konsisten. Saya tak buat benda lain.
Orang cuma tahu saya cerita pasal goal. Educate orang pasal goal. Cerita consistently goal. Sebab tu saya dapat. Orang bagi saya sifu emas. Mahaguru emas. Kalau saya buat emas, saya buat tembaga, saya buat benda-benda lain. Saya buat cacau merbau. Orang panggil saya Mahaguru Rojak. Tahu Mahaguru Rojak? Rojak. Tak sedap lah nama tu. Dia persilakan. Mahaguru Rojak. Hah, apa benda ni? Oh, saya bertanya. Tuan-tuan, dengan kata lain. Bila tuan-tuan buat sesuatu benda itu dengan konsisten dan persisten, your branding akan naik. Sebab itu saya sangat-sangat melarang orang yang nak berjaya dalam bisnes, dia buat macam-macam. Dia buat caca marba. No. Don't do caca marba. Jangan buat, jangan jual semua benda. Semua benda nak buat. No. It's going to affect your branding. Orang akan confused. Mamat ni buat apa? Sekejap ni, sekejap buat gold. Sekejap buat sambung sendiri lah. Sekejap buat go, sekejap buat itu, sekejap buat ini. Malah lah nak sebut. Sekejap buat kuih raya. Sekejap buat jual kereta. Apa benda mamat ni buat semua? Orang pun confused. So branding tak ada. Jadi tuan-tuan, jangan buat macam-macam. Buat satu perkara secara konsisten dan persisten, your branding akan naik. Dan bila orang associate your branding dengan perkara tersebut, maka orang akan mencari anda. Hari ni orang cari saya. TM Melaka. Telefon saya. Cik Syukur. Bos TM Melaka nak tanya pasal gol lah. Cik Syukur boleh tak brief dekat dia? Boleh. Bila tu? Nanti you set satu time. Cik Syukur dah ada slide. Bukan setakat ada slide. Bapak segala slide pun saya ada. Dah 13 tahun punya koleksi slide. You nak yang mana satu? Saya cerita. Okay? Jadi dengan kata lain, your branding akan wujud jika you buat satu benda konsisten dan persisten. Ni dah level membebel dah ni. Dapat sesuatu? Jika dapat sesuatu, sila komen. Ya, Cik Cukup, saya dapat sesuatu. Komen saya lah. Kajar Nazli Budin, jual teh cengkudu. Macam mana pengalamannya, Kajar? Okay, gurau-gurau, Kajar. Haris Fazilah, beli emas konsisten seiring konsum emas. Yes. Jenny Fine, dia dapat sesuatu. Betul. Konsisten saja brandnya akan naik. Fokus satu saja, decide. Konsisten. Mahaguru Rojak, mampus. Mahaguru Rojak. Kak Sabah, rojak sedap. Yes. Rojak makan sedap. Tapi buat bisnes, kalau branding rojak, itu tak sedap. Alright. Okay. Sambung balik. Pukul 10.12 lah. Contoh lubuk prospecting. Blog. MuhammadZulkifli.com. Zul ni antara dealer zaman lama zaman saya dulu. 2008, 2009, 2010. Tuan-tuan, zaman tu you kena ada blog sebagai lubuk. Zaman sekarang lubuk bukan blog. Blog adalah salah satu lubuk. Tapi kalau you nak buat, tak perlu buat blog. Buat TikTok. Ada video TikTok banyak. Itu lubuk zaman sekarang. New game. IG. Beribu posting. Itu lubuk zaman sekarang. New game. YouTube. Buat berpuluh-puluh video. Explanation. New game. Twitter. Buat beribu-ribu posting Twitter. Itu new game sekarang. Tuan-tuan, kalau ada orang tanya saya, Cik Syukur, boleh tak buat blog? Saya kata, try lah. Blog ni pun, dia punya technicality dia sangat. Ngeri tuan. Technicality dia sangat tinggi. Dah kena customize plugins lah, WordPress lah, entah apa-apa. Tapi ya, buat TikTok lah senang. Okay? Buat IG senang. Facebook senang. Contoh lubuk yang kedua, Hafizul Hakim, Facebook content marketing. Hafizul Hakim, anak buah saya, dia fokus kepada Facebook personal. Bila orang tanya, Cik Syukur, Facebook personal ke Facebook page power? Saya kata dua-duanya power jika tuan berguru
dengan guru yang betul. Ada guru yang power untuk Facebook personal, contohnya Khairul Hakimin. Ada guru yang power untuk Facebook page, contohnya Sifu FBS, Najib Asadok. Itu orang yang tiada pasal page. Next, Suzy Issa, YouTube channel. Suzy Issa, seorang engineer, Sapura, 20 tahun. Tapi dia belajar buat YouTube sendiri-sendiri. Selepas belajar YouTube, dia buat video. Shoot video dengan handphone. Edit video dengan handphone. Dengan handphone je. Upload. Dan Suzy beritahu Cik Syukur, dekat YouTube ni Cik Syukur, ramai orang-orang yang banyak duit di sana. Sebab apa? Target audience di YouTube ialah orang yang banyak duit dan orang yang tengok long video untuk belajar. Demografik dia berbeza. Untuk TikTok, dia lebih pada Gen Z. Okay, Gen Z ramai. So, you boleh rekrut umur 24 tahun dan ke bawah as your future customer. Mungkin dia orang buka gap RM100. Tetapi, lama-kelamaan bila dia orang dah kerja, dia orang dah stabil, they also can become a big buyer. Bagi saya, both okay. Dua-duanya sama, you ada customer. Next, TikTok. Syukri E. Kita promote Syukri. Tuan-tuan, tuan-tuan boleh tengok Syukri E. Dia belajar TikTok daripada seorang cikgu. Cikgu dia muda lagi. Saya tengok cikgu dia muda lagi. Apa pendapat anda? Blah, 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 blah. Apa pendapat anda? So that's why tengok anak murid dia. Copy dia punya cikgu. Punya video, cara muka dia, miming dia, cara intonasi dia. Dia ikutlah. Sifu. So sebab Sifu dia ada 1,000,000 follower. 1,000,000 follower. Jadi belajarlah dengan orang yang betul 1,000,000 follower. At least you dapat 500,000 pun okey lah. Okay. Rahman. Antara orang yang tiada Twitter adalah Rahman. So siapa yang ada Twitter boleh skodeng Twitter dia. Siapa tak ada Twitter lah, mungkin pergi social media yang lain. Baik, now tips. Tuan-tuan, tips. Apa tips untuk dealer-dealer PG ni saya nak beritahu. Tuan-tuan, yang pertama, mesti consistent. Buat benda yang sama. Every day you do the same thing. Katakan sehari, Sifu cakap, okay, saya bagi tips. Untuk TikTok, Sifu cakap, kena ada 2 video setiap hari. 2 videos every day. Jadi, consistent lah. 2 posting video setiap hari. 2 video setiap hari. 2 video setiap hari. Apa video nak buat? Itu kena belajar content marketing. Senang saja. Buku content marketing tu nampak. Content marketing. Menulis pun ada buku. Buat video pun ada buku. Semua ada buku, tuan-tuan. Cari je. Yang kedua, persistent, keep going. Apa maksud dia? Ni penting. Dengar ni betul-betul. Persistent bermaksud orang like sikit ke, tak ada orang like, tak ada orang komen, krik-krik, cengkerik, bapak cengkerik, tak kisahlah apa pun. Just keep going. Jangan sesekali mendengar bisikan setan ataupun bisikan biawak. Biawak cakap apa? Kau tahu tak? Tak ada orang tengok kau punya TikTok. Kau punya TikTok lompat tak tinggi. Orang lain semua lompat jumpa ayah pen dekat langit. Ada video TikTok orang tanya saya, tak buatkan video TikTok. Saya cakap saya nak buat. Lompat tayar naik ke langit jumpa ayah pen. Nanti dia akan jadi viral. Okay, semua lompat lah. Lompat-lompat lah. Okay, gurau saja. Okay, joking. I'm just gurau saja. Tak gurau nanti you all tidur. So, persistent bermaksud keep going. Ada orang like, tak ada orang like, orang komen ke tak ada orang komen ke, your job is to put 2 video every day. Ataupun your job is to do posting, 4 posting sehari. Ataupun satu posting sehari. Kalau tuan-tuan tengok Facebook saya sehari minimum 1.
Satu posting satu setiap hari. Saya tak pernah fail buat posting selama beberapa tahun. Oh, kecuali satu hari tu. Kecuali satu hari tu saya sakit. Saya sakit. Saya tertidur. Saya bangun terlebih pukul 12. Tapi itu sebab saya sakit. But tiap-tiap hari saya tidak pernah miss one posting every day dekat saya punya YouTube pula. Facebook. Tetapi untuk tuan-tuan, level tuan-tuan jangan buat satu posting, okey. Tuan-tuan kena buat 4 posting. Why? Tuan-tuan baru nak up. Bibi baru nak up. Apa nama istilah tu? Siapa tahu apa budak baru nak up. Newbie baru nak up. Ha, baru ingat, okey. So, lubuk anda mengambil masa sekurang-kurangnya 1 tahun ke 1 setengah tahun untuk memberikan hasil. No me Maggie. Apa maksud no me Maggie? Me Maggie cepat dimasak, sedap dimakan, lepas tu mati. Rambut jatuh, rambut gugur, kepada kau mati. Okay, no. Bisnes betul. Bukan bisnes me Maggie. Ini bisnes yang takes time. Okay? Faham? Faham sila komen. Jadi sesiapa yang cakap saya Cik Syukur, ada tak cara terpantas untuk sukses? Me Maggie, instant result? Jawapan yang tidak ada, Bu. Tidak ada ibu, tidak ada bapa. Semua kena konsisten dan persisten. Okay. Ha, terima kasih yang komen. Atika Ahmad, budak-budak baru nak up. BBNU. Berbenu. Apa lagi? Noobs, new. Oi. Ai. Ramai orang tahu ni BBNU ni. Saya je terlupa. So tuan-tuan lebih tahu daripada saya, budak-budak baru nak up. So untuk yang nak up, baru nak up ni kena apa? Jawapannya adalah konsisten dan persisten. Sudah faham? Sila komen kalau dah faham. Okay, cukup-cukup dah faham. Kena bebel lagi malam ni. Ha? Tuan-tuan, saya cerita membebel macam ni. Sebab saya nak tengok tuan-tuan sukses. I want to see you to become successful. Saya tak nak tuan-tuan jadi dealer PG. Tuan-tuan nak berjaya. Tetapi, tuan-tuan tak dapat ilmu. Jadi tugas saya adalah bagi tuan-tuan ilmu. Ataupun jika saya tidak pandai sesuatu perkara itu, saya terpaksa import. Pemain import. Datuk Dr. Lawrence Walter Ng itu pemain import saya lah. Untuk masuk dan mengajar tuan-tuan. Sebab saya tak mampu dan tidak ada ilmu untuk mengajar apa ni Instagram. Saya tak mampu. Itu bukan kepakaran saya. Jadi saya panggil orang yang tahu, sifu yang pandai untuk mengajar tuan-tuan. Tuan-tuan belajar dengan dia daripada pukul 9 pagi sampai pukul 4.30 petang, tuan-tuan boleh buat. Kalau suruh saya ajar, memang saya tak boleh. That is not my expertise. I also need a sifu. Okay. Now, next. Baik, tuan-tuan, ada 5 media sosial yang terbesar. This is the new game. Yang pertama, of course, Facebook. Ni bapa punya besar. Tapi sekarang ni saya nampak trend dia sekarang ni dah pergi kepada IG dan juga TikTok. Okay? Dan Twitter. 3 ni. Okay? So, ini trending. Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Twitter. Tuan-tuan, pilihlah yang mana satu idaman kalbu, mahirlah satu ataupun dua. Lepas tu, consistent and persistent in this media sosial. You akan nampak result. Baik, now, strategi membina follower. Apakah strategi untuk membina follower? Nombor satu, anda perlu menulis ataupun buat video yang ada nilai, got value. Ikan akan datang ke lubuk tuan-tuan jika tuan-tuan ada umpan yang menarik. Umpan untuk manusia adalah perkara-perkara yang mendidik, educate ataupun memberitahu bagi orang cerdik, to tell ataupun to inspire bagi orang inspirasi. Dan benda ni ada dalam ilmu content marketing. Cik Syukur boleh cerita surface, tapi bila nak go deep,
tuan-tuan kena belajar dengan sifu yang betul. Ha? Sifu content marketing contohnya macam Khairul Hakimin. Dia terror. Baik, next. Tuan-tuan, best tak topik malam ni 5 basic? Seronok. Seronok dengar kan? Oh, dengar memang best. Banyak cerita tentang macam mana nak kembangkan bisnes. Memang seronok. Jika tuan-tuan ada skill 5 basic, tuan-tuan pandai buat 5 basic, ya, InsyaAllah bisnes tuan-tuan akan grow sangat cepat. Okay. Dan malam ni saya nak beritahu ada dua training yang penting yang akan dibuat oleh sifu saya, Datuk Dr. Lawrence Walter Ng. This is my guru, my cikgu. Saya belajar banyak dengan dia. Sebab dialah saya punya training jadi lebih seronok. Sebab tu saya punya training ada biawak, ada jerum, ada pancing. Why? Sebab saya belajar dengan dia. Okay. Dia ada satu istilah, accelerated learning process. Macam mana cara kita nak bagi orang belajar dengan cepat. So kita kena ada props. Bila kita cerita, kita kena ada watak dia. Bila cerita biawak, bila sebut cerita biawak, mindset negatif, dia kena ada biawak seko. Bila cerita prospecting, kena ada pancing. Bila pancing, kena ada ikan. Bila kena ikan, kena ada bapak jerung. Jadi tuan-tuan akan lekat. Saya belajar dengan dia benda-benda ni. So that's what makes me become a better trainer. Okay. Jadi untuk tuan-tuan, first kali saya nak minta untuk orang yang ada negative mindset. Dealer yang ada negative mindset, banyak biawak, selalu fikir itu tak boleh, ini tak boleh, ragu-ragu, ada banyak rasa macam tak yakin, tak confident, bisikan-bisikan ni, tuan-tuan boleh join kelas 28 hari bulan 7, 8 malam. 2 hari daripada sekarang, hari Rabu ni, pukul 8 malam, oleh sifu saya, Datuk Dr. Lawrence Walter Ng. Tajuk dia, Super Positive Vaccine Training. Tadi ada orang tanya, Cik Syukur, kalau saya ada vaksin untuk menghapuskan biawak, saya nak ambil. Itu dia tuan-tuan, vaksin harga RM10 saja. So kelas ini berharga RM10 seorang. Tuan-tuan, Datuk Dr. Lawrence Walter Ng akan mengajar tuan-tuan how to build a good mindset, cara berfikir. Tuan-tuan, untuk membina mindset yang betul, yang kuat, caranya adalah menggunakan the power of words. Benda tu saya ajar dalam Three Power. Membina mindset, dia memerlukan the power of good words. Dengan kata lain, kalau tuan-tuan faham, nak bagi mindset kuat, apa yang kita cakap dekat diri kita ni, mesti good words, perkataan-perkataan yang baik. Ataupun kalau perkataan tu tak baik, kita diam. Jadi dengan cakap benda-benda yang baik kepada diri kita, kita bercakap benda-benda yang bagus, otak bawah sedar kita akan mendengar kata-kata yang baik itu dan ia akan menjadi satu kekuatan dalam diri kita. Tuan-tuan takkan ragu-ragu, tuan-tuan takkan rasa serba salah, rasa takut kena reject, takut tu, takut ni. Sebab tu, ni nak cerita begini, ni cerita begini. Salah satu benda yang menyebabkan tuan-tuan takut, rasa takut adalah bila tuan-tuan tengok gambar hantu. Gambar hantu yang menakutkan lah, Annabelle. Gambar hantu. Apa contoh gambar hantu? Sebab saya tak tengok gambar hantu. Conjuring, apa tu, Nun. Tuan-tuan, gambar hantu ni ialah gambar fiction, gambar cerita fiction. Dia tak wujud, hantu tak wujud, tak pernah ada orang jumpa, kita cuma jumpa dalam filem. Tetapi bila kita tengok filem hantu, dia masuk dalam subconscious mind kita, dia mengganggu. Subconscious mind kita ni selalu fikir, oh ada hantu, buka tingkap ada hantu, pergi rumah tu ada hantu, nanti balik tu ada hantu. Tuan-tuan, why you fikir hantu? Because you masukkan
input negatif. Dia kacau you punya mind. Dia rosak you punya mind. Nak pergi bilik air takut, takut apa, takut hantu. Padahal pernah jumpa? Tak pernah jumpa kan? Why? Negatif input. So sebab tu saya tak tengok gambar hantu. Sebab tu kita kena put good words. Kita cakap benda-benda yang bagus. Saya boleh buat. Saya boleh buat. I'm a good, I have a great mindset. Saya orang positif. So kita kena selalu cakap. Kita kena ada positive circle. Tapi kalau saya cakap nanti, tuan-tuan, ni saya cakap sikit. Tuan-tuan nak tahu dengan lebih lanjut tentang pergi kelas RM10 vaksin. Okay? Macam mana cara nak register? Nanti download PDF ini di Telegram. Pergi dekat HTTPS Katli itu. Ikut instruction kat situ, RM10. Saya akan berada di situ. Kita akan berjumpa dekat kelas ini. Baik, untuk yang dah positif dan want to get into business. Oh, ada lagi satu slide. Kelas ini bagus untuk mengecilkan suara biawak dalam minda anda. Biawak ini jauh lebih menakutkan daripada biawak saya. Biawak saya ini at least comel. Kau somong. Biawak yang ini menakutkan. Eh? Tuan-tuan, super vaksin adalah untuk mengecilkan suara biawak. Now, training yang kedua adalah powerful and effective social media marketing. 31 hari bulan 7, hari Sabtu, hujung minggu ini, daripada 9 pagi hingga 4.30 petang. Sesiapa yang pernah mengikuti batch pertama kelas ini, sila komen. Saya nak tuan-tuan komen jika tuan-tuan datang kelas batch pertama, powerful and effective social media marketing. Sila komen, best tak kelas ni untuk orang yang ikuti batch pertama? Sebab kita ada 560 orang dan sebahagiannya pernah datang kelas, sebahagiannya tak pernah datang. Mereka tak ada idea kelas ni best ataupun tidak. Jadi tolong yang pernah datang kelas ini, yang pertama, batch first, sila komen, best ke tak best? Banyak tak benda belajar? Boleh buat terus tak lepas belajar? Ada result tak lepas belajar? Sila berikan komen dengan senyuman. Ha. Dah ada komen. Okay. Kita tengok. Zulkifli Jamil. Best sangat. Zulkifli Ibrahim. Saya. Nik Musa. Aha. Azinuddin. Best. Nur Hafizah. Saya best pertama. Awesome. Best sangat. Hisham Yahya. Best. Asrahul Husni. Best. Mariana. Amin, best. Best sangat. Super power, best, best. Oh. Tuan-tuan, bukan saya yang cakap best. Orang yang datang, dealer-dealer lain, kawan-kawan anda cakap best. Mereka belajar banyak benda dan mereka boleh terus buat. Jadi, ada satu rahsia nak beritahu. Lepas batch 2 ni, batch yang ketiga ni lambat lagi. Lambat lagi nak buat. Jadi, siapa yang terlepas batch kedua, batch yang ketiga, lambat lagi. Okay. So, please. Join kelas ni. Kalau nak belajar tentang effective social media marketing. Okay. Ini dia. Dia punya detail. 31 bulan Julai. 9 pagi, 4.30 petang. Super Zoom. Nombor satu, transfer your mindset. Yang kedua, mental warrior. Yang ketiga, social media skill. Yang keempat, step by step to attract new customer. Yang kelima, 5 ways to easily hunt for new customer every day. Macam mana cara nak memancing. Memancing prospek di IG ataupun di mana-mana media sosial. Prinsip dia lebih kurang sama. Kemudian, the art of closing. Macam mana cara nak closing prospek yang bertanya macam mana nak beli emas. Dan untuk dealer PG, tuan-tuan boleh dapat harga sangat special. Harga normal RM450, tapi untuk dealer PG, saya negotiate harga RM350 untuk dua orang. Seorang cuma RM175. Dan ilmu ini, belajar sekali, dapat boleh guna sampai mati. Tuan-tuan, kalau kita makan, habis duit RM200, kita makan sekali, kenyang sekali, lepas tu habis,
Ilmu belajar sekali masuk otak, guna dia sepanjang hayat. Sebab itu pelaburan untuk ilmu adalah pelaburan yang sangat baik. Dan untuk mereka yang baru kenal saya, tuan-tuan tak pernah tengok library saya, betul? Tuan-tuan, saya adalah orang yang sangat banyak membeli buku dan baca buku. Saya sangat suka ilmu. Ini library saya. Library saya 8 kaki tinggi kali 12 kaki panjang. Lebih tinggi daripada saya. Tuan-tuan, because of reading books, I got a lot of knowledge. Oi, ada orang kata tak nampak. Sebab saya lupa tutup share screen. Tinggal seorang lagi. Itu adalah rak buku saya. Ada beribu-ribu buku. Saya rasa rak buku saya ni, saya habis duit berpuluh ribu lah untuk have this kind of books collection. Dan saya baca buku, beli untuk baca. Tapi saya nak ceritalah, baca buku ni dia ada cara dia, okay? Dia kena baca secara skimming dan juga ada cara dia. Tapi malam ni bukan malam teknik fast reading. Ini malam kita belajar 5 basic. Alright, so kita sambung balik. So, saya cadangkan tuan-tuan cari buddy, register 2 orang, RM350. Tapi untuk orang yang nak belajar macam mana membina mindset, masuk kelas RM10 and super vaksin. Okay, so ada 2 kelas, hari Rabu dan juga hari Sabtu. Okay. Mujahid Muhammad Syarul Mustafa, beli rak kat mana? Okay, saya nak beritahu. Cik Mujahid Muhammad Syarul Mustafa, rak buku ini bukan dibeli tetapi ditempah, custom made. Saya ukur tinggi berapa, lebar berapa, bagi dekat pallet workshop. Okay, dia buat dengan kayu pine wood dan harga dia RM3,000. Rak buku saya saja harga dia RM3,000. Okay, bukan buku, rak buku. 8 kaki kali 12 kaki. So, kalau nak beli memang tak ada. Kena custom-made. Okay. Next. Apa lagi? Okay, semua dah. Kak Yang, Nur Asia. Hai Kak Yang. Kak Yang cakap, Kak Yang dah registerkan 4 orang frontline Kak Yang hari ini untuk training Dr. Lawrence Sabtu ini. Okay. Tahniah Kak Yang. Semoga Kak Yang dan tim Kak Yang lepas ni meroket. Sebab kalau Kak Yang pandai seorang-seorang, Kak Yang seorang saja business grow. Tapi kalau Kak Yang bawa 4 orang, 4 orang pandai dalam tim Kak Yang, Kak Yang akan meroket bersama-sama tim. Sebab itu tuan-tuan, untuk dealer yang seorang-seorang belum ada tim, okeylah, belajar seorang-seorang, grow seorang-seorang, pandai seorang-seorang. Tapi untuk leader yang ada tim, tuan-tuan kena bawa tim tuan-tuan. Tim tuan-tuan kena pandai. Bila tim tuan-tuan pandai, your team will grow. Rocket. Okay? Oi, dah habis dah. Selamat berjaya. Okay, dah habis. Now kita tengok soalan. Soalan apa soalan? Aurum Jelita. Kecil sampai remaja suka membaca. Sekarang buka semuka khush tak masuk, malah mengantuk. Oh, tahniah. Maksudnya salah satu kegunaan buku adalah dia adalah ubat yang bagus untuk tidur cepat. Kalau rasa susah mengantuk, susah nak tidur, buka buku kau tidur. Okey, sebenarnya nak beritahu senang saja. Tips untuk baca buku ni senang saja. Nombor satu, Aurum Jelita, you kena ada satu specific target. You punya kena ada objektif. Contoh, saya nak belajar ilmu keuangan ataupun saya nak belajar teknik bebas hutang. So, kita kena ada specific objektif dalam hidup kita. Contoh macam saya,
tahun lepas 2020 saya nak bebas hutang. Bila saya nak bebas hutang, dia masuk dalam otak saya nak bebas hutang, barulah saya buka buku, saya buka buku keuangan dan saya cari topik macam mana nak melangsaikan hutang. Teknik membayar hutang. Itulah cara membaca buku yang betul. Bukannya kita tak tahu apa benda kita nak belajar, kita buka buku, kita baca. No. Itu memang tidur. Faham? Got something? So, Aurum, letakkan satu matlamat, nak pandai emas. Contoh. Pandai emas, tajuk dia apa? Memilih emas. Ha, buka buku saya, buka topik memilih emas. Baca dan hadamkan topik tersebut. Aha, dapat idea? Dah menyala lampu? Ting! Ting! Tuan-tuan, kenapa saya boleh jawab soalan ini? Sebab saya ada beribu buku. Sebab tu saya tahu teknik yang terbaik untuk baca buku dapat ilmu. Kalau tuan-tuan nak baca daripada muka depan sampai muka belakang, pengsan. Ada buku sampai 500 muka surat. Mana sempat baca 500 muka surat? Baca yang kita punya objektif tahun tu, apa dia? Kita baca yang tu cukup lah untuk ambil knowledge. Apa lagi? Sekarang sesi menyumpah. Ada orang minta, Marius Jennifine, Atuk, supaya sumpah saya dapat close 100 prospek. Apa kata saya sumpah lebih sikit lah, Jen? Saya sumpah awak dapat close 300 prospek. Jadi, master dealer. That's very good, right? So, 300 orang. Saya sumpah you, Jen. Buat TikTok betul-betul. Satu hari, dua video. Saya sumpah you, 300 prospek in end of this year. Okay. Okay, ramai orang. Aha, faham. Kajar, buka buku saja baca buku memang tidur, memang betul. Oh, ramai orang dapat aha, yes, amin. Doakan saya juga, Faiz Zahrin, ya, saya doakan. Kamaru Bahaya, sumpah kejayaan untuk kami semua, please. Yes, saya sumpah. Puh. Saya sumpah anda berjaya. In fact, saya doakan, nak sumpah ke nak berdoa untuk 500 dealer, saya doakan semoga anda sukses. Okey, ada setakat itu sajalah. Dah terlebih 10 minit. Tapi seronok kan? So kesimpulannya adalah, lepas malam ni dapat idea, teruskan belajar, datang training hari Rabu dan juga hari Sabtu untuk dapat knowledge yang mendalam tentang topik 5 basic. So itu saja daripada saya. Sebelum berpisah, nanti ada soalan dan jawapan. Sila screenshot dan selfie malam ni punya training. Tuan-tuan selfie. Lepas tu tuan-tuan sila letakkan dalam tuan-tuan punya Facebook. Alhamdulillah malam ni saya belajar dengan Sifu, dengan Cik Syukur, topik 5 basic. Lepas tu ucapkan terima kasih kepada introducer kerana memperkenalkan bisnes ini. Dan tagging, dan sila tagging Syukur Hashim. Siapa-siapa yang tagging saya dan dia muncul dekat saya punya news feed, saya akan pergi kepada posting anda, saya akan komen, saya akan berdoa, saya akan jumpa anda terpulang ikut suka saya. Tapi dengan kata lain, tagging saya, jika muncul saya pergi dan ucap terima kasih kepada introducer. Okay, sila buat malam ni. So itu saja, sekian, terima kasih, assalamualaikum, bye. Okay, alhamdulillah. Oh, saya rasa sangat banyak ilmu yang kita dapat daripada Tuan Syukur Hashim bagi. Kalau kita boleh tengok balik 5 basic yang telah dia beritahu, prospecting, contacting, inviting, STP, follow up, follow through, closing and servicing. Kemudian kita ada belajar pasal FL, CT, dan juga dua prinsip yang penting adalah consistent dan juga persistent. Okay. Tuan Syukur, ada satu soalan yang saya dapat dekat ruangan komen daripada Muhammad Hendra Firdaus. Dia tanya, Tuan Syukur, untuk promosi dealership iCitra, boleh lanjutkan tarikhnya tak? Sebab ada prospek berminat nak grab promosi dealership iCitra.
Tapi prospek tunggu duit iCitra. Sebab iCitra ni kena dibayar 2008 tapi promosi tamat 31.97. Okay. Yes, boleh. Kita boleh lanjutkan promosi iCitra. No problem. Okay. Setakat ni saya rasa itu sahaja yang kita soalan yang dapat dekat sini. Ada soalan-soalan lain ke yang ingin ditanyakan pada Tuan Presiden? Dah tak ada. Semua dah tak ada kan? Okey. Saya rasa semua dapat dengar dengan khusyuk ni sampai semua dah masuk ke dalam sharp, subconscious mind masing-masing. Yes. Alhamdulillah. Okey, kalau nak selfie dengan Syak, silakan dilim. Ini anak punya Syak. Okey. So that's all lah. Bye. Okay.